Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi semakkan khot nasah dengan ayat yang masih sama, salamatul insan fi hifzil lisan. Jadi kita cuba tengok dengan lebih terperinci, namun tulisan ni dah bagus sangat sebenarnya. Kita nak tengok lebih halus lagi. Okey. Yang pertama saya nak ukur dahulu. Betul berapa titik dia guna ni? 1 2 3 4, 5. Okey. Jadi beliau menggunakan ukuran 5 titik. 5 titik boleh, 4 titik boleh, 6 titik pun boleh. 7 titik jangan ya. Okey, jadi dengan tinggi ni, maka alif ni kita jadikan tinggi dia sebagai panduan. Yang ni mungkin kurangkan sikit. Okey. Cuma dekat sini, lam alif ni mungkin sedikit besar. Kita kurangkan sikit tinggi ni. Kat sini kena potong. Jadi gigi ni, permulaan ni, dia patutnya macam ni. Ada sikit ketebalan situ. Dan naik atas. Okey, dah betul naik atas. Cuma yang ni, kalau boleh sama paras dengan yang pertama ni. Macam tu, bagi nampak sikit jelas. Okey, jadi sama paras ni. Okey. Yang ni pun dah okey. Cuma kat sini kemaskan sikit lagi. Kemaskan sikit. Macam tu. Okey. Jadi tinggi ni pun kita ambil ukuran alif tadi. Jadi yang ni saya rasa kalau ikut tinggi ni 1 2 3 4 5 6. Terlalu tinggi. Jadi nampak hurufnya sangat besar. Jadi ini 5 titik saja macam tinggi huruf alif tu. Dah betul lah konsepnya, dekat tengah-tengah dia keluar. Cuma yang ni bila dia turun, ni dia menurun. Jadi dia keluar tu ekor ni sampai garis menurun ni. Sini. Yang ni pun sama macam tu. Jadi ni separuh dia. So kita turun. Macam tu. Okay, jadi dia sejajar kat sini. Jadi dia tidak terlalu besar macam ni, agak besar. Dia dekat sini eh. Bukan, jangan dekat ujung sangat, dekat dekat sini. Alifnya. Okay. Mim ni terlalu besar, dia dah jadi macam khat sulus. Dekat ha ni pun, yang ni sini pastikan ada ruang yang sedikit luas. Okay, mim jangan besar sangat, kecil daripada khat sulus. Macam tu, lubang dalam tu. Lepas tu dekat sini berhenti, sambung ke bawah. Macam tu, sambung ke bawah. Jadi sini nipis. Ni ingat balik step dia. Turun, naik atas, tolak ke sini. Dia naik ke atas kat sini. Telinga dia tu. Jadi lam alif ni, dengan lam alif ni, dia nampak tak seimbang kan. Yang ni sangat besar, yang ni kecil sikit. Okay. Yang ni saya dah okay, cuma yang ni kembangkan lagi ke sini. Kalau kat sini dia dah jadi okey. Sebab sini jaraknya 1, 2, 3. Jarak ni mesti 3. Bentuk dah okey. Okey, yang ini okey. Tapi yang ni mungkin kita kembangkan sikit lagi. Tak cukup 2 titik, baru 1 titik setengah. Bagi dia terbuka sedikit lagi. Macam tu. Sambung dekat sini. Tu, 2 3 paling pendek 2 titik.
ni. Ya, paling pendek 2 titik. 1 titik setengah tu terlalu ni. Kalau nak panjang lagi 5 titik. Nun ni besarkan sikit sebab 1.5 sahaja. Besarkan lagi, jadikan paling kurang 2 titik, 2 titik setengah. Macam tu. Besarkan lagi 1.5. 2 pun agak kecil lah. Kalau 2 ni, kalau alif punya 4 titik, guna 2 titik untuk nun, okey. Tapi kalau 5 titik, jadi nun ni besarkan sikit supaya dia seimbang. Fi, yang ada yang lepas saya ada cerita tentang isu nun dengan faya ni. Jadi yang tu boleh tengok pada video-video yang lepas. Okey, kepala fa ni dah bagus. Cuma tutup sikit je bagi, ya, tutup kat sini sikit bagi dia kecil lubang dia tu. Yang ini okey, dah okey. Cuma sini bagi nipis. Eko ni perhati, bagi dia nipis sikit. Okey, asalnya macam ni kepala fa tu. Cuba tengok ya. Dia, kita kembangkan sikit dia ke sini. Yang ni dia macam agak tegak macam tu. Bagi dia kembang sikit. Dan sini bila lubang dia besar, kita tutup punya lubang tu. Lepas tu yang ini ke kiri, nipis sampai sini, berhenti. Lepas tu ke kanan pula pun nipis juga. Keluar sikit. Ni keluar sikit. Mungkin kita zoom. Okey. Jadi sini kita keluarkan sikit dia. And then turun naik. Jadi dia ke sana. Dia tak tegak, dia ada runcing sini. Dia macam nak runcing tak runcing. Yang ni. Okey. Jadi jarak ni 2 titik, 1 2. Dua, sini berisi satu lah. Ya. Ni okey. Okey, Hifzi. Tak cukup 4 titik. 1, 2, 3, 4. Ke belakang lagi. Okey. Sampai tengah-tengah. Naik. Okey. Fa ni bentuk dia. Macam tu. Okey. Ini terlalu kecil. Kemudian mata pen condong macam ni. Tolak. Nipis. Okay. Jadi kita boleh nampak dalam ni dia macam bentuk segi empat. Dia mesti condong macam ni. Itu macam tu. Kemudian kita bagi dia bentuk dia tu besarkan sikit macam tu. Yang ni kita kita pastikan ekor dia ni. Dan letak tiang to ni jangan betul-betul dekat sini, tapi sebelum. Macam tu, sebelum di hujung sini. Okey. 1, 2, 2.5 ke 3 lah. Okey. Ni terlalu rapat. Dia agak-agak satu titik. Yang ni setengah titik je. Okey, ada sikit. Yang ni okey. Yang ini.
Jadi macam tu. Dari kepala sini. Lepas tu lembut naik. Luaskan sikit satu titik kat sini. Turun. Okey. Lagi rendah. Yang di garis ni. Tu gigi sin yang pertama, gigi sin yang kedua. Kalau nak pendek kita naik terus satu. Okey. Yang ni alif ni lebih tinggi sikit daripada lam. Yang ni nun ni besarkan sikit. Okey, jadi okey, rasa boleh diperbaiki lagi. Dari segi baris ya. Dari segi baris. Okey, macam ni kan? Macam mana kita nak susun baris supaya dia cantik? Saya bagi contoh kat sini. Okey, contohnya sini. Ni titik ta. Dia macam ni, kan? Dia bentuk dia macam ni. Menurun. Dia tak rata. Dia tak rata lah. Kalau macam ni, konsep dia salah. Kenapa salah? Sebab dia rata macam ni. Dia rata, dia ada konsep condong macam ni. Jadi kalau titik ta kat sini, jadi fathah tu kat sini. Jadi maksud saya kat sini, kalau ni garisan menurun macam ni. Okey. Kalau fathah kat sini, kita susun titik kat sini. Dalam barisan tu. Kan? Contohnya sini apa lagi contohnya? Insan ni. Okey, satunya sini. Ini garisan ni. Okay, macam tu. So sini dia tanda mati kat situ. Okay, hamzah ni kecilkan sikit. Macam tu, kecil. Guna hujung pen ataupun guna pen yang lebih kecil. Sini. Titik nun dekat sini. Cuba kita susun kat sini. Macam tu. Nampak dia menurun. In sen. Jadi cuba kita bagi cara nak menyusun tu. Contohnya jarak ni bagi dia seimbang. Hampir sama lah. Lebih kurang samalah, tak adalah sama 100% kan. Dia seimbang. Lepas tu dia menurun macam tu. Okey. Jadi bila kita susun macam tu, dia nampak tersusun. Jadi bawah sin ada sin kecil tu. Yang ni kena kawal pen. Kalau nak guna pen yang sama dengan huruf tu, kita guna hujung pen. Jangan terlalu tebal macam ni. Ini agak tebal. Paling selamat guna pen yang lebih kecil. Okay, kalau yang ini contohnya 3mm, gunakan 1mm. Okay, lebih selamat. Saya rasa dah cukup bagus. Cuma kita perhalusi sikit-sikit lagi. Jadi boleh tengok video yang lepas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.